Ini proses pengambilan pipa ya. Pipanya jatuh ke sumur sana ya itu. Ini pakai rafia saja. Tuh, seperti ini ya. Ini hampir putus ini tapi nggak apa-apa, masih bagus. Nah, turunkan men. Ke kedalaman sumur 12 meter. Ini hati-hati ya. Berhasil pengambilan pipa, jatuh ya. Tutorial kecil ini. Kita susah. Nah,